Jadi waktu itu dia ke tempat ya. Jadi kita buka halaman 30. Sepeninggalan dulu salam salam dan Nabi Harun salam, Bani Israel kembali ke jalan yang sesat. Alaihissalam berjuang mengejar sejarah Allah Subhanahu wa Taala bersama Raja Tom. Lain tinggallah Raja Jarut. Dia dikenal jahat dan menyuruh rakyat yang menyembah hal. Raja Tom ini menakut. Raja Jarut mencoba dan menganggap bahwa Raja Tawus lemah. Raja Tawus akan dapat membertanding melawannya. Dengan gagah berani Nabi Muhammad maju untuk melawan Raja Tawus. Semua kagum dengan kehebatan Raja Tarut. Setelah Raja Tarut meninggal dunia, Nabi Salam menjadi raja oleh Nabi Daud Alaihissalam mengajak rakyatnya mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Zabur. Setelah kitab Taurat musnah, jadi sekarang diganti kitab Zabur. Nabi Daud Alaihissalam dikaruniai mukjizat suara yang merdu. Semua akan terkesima saat Nabi Daud Alaihissalam melantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Daud Alaihissalam juga diberi kemampuan menggunakan besi. Ia bisa membuat macam-macam senjata. Nabi Daud Alaihissalam memerintah sekitar 40 tahun. Nabi Daud Alaihissalam wafat saat berusia kurang lebih 100 tahun. Ia dimakamkan di Baitul Maqdis. Besok kita akan upload kisah Nabi Sulaiman Alaihissalam. Yes, mungkin segitu dulu. Bye-bye.